Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin Sahabat subscriber bertemu kembali dengan saya Basumberan channel ya sahabat subscriber. Uh, di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP2 ya sahabat subscriber. UPT Tanjung Buka SP2 ini berada di di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ya sahabat subscriber. Lagi-lagi saya menghibur kalian semuanya, tak entah tak -ta henti-henti saya menghibur kalian semuanya, menginformasikan keadaan yang mana dulunya dibina oleh transmigrasi, ya sahabat subscriber. Nah, UPT Tanjung Buka SP2 ini hmm, di tempat. Penempatan pada tahun 2006 ya sahabat subscriber. Uh, gimana keadaannya sampai sekarang ini? Saya uh, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel saya bisa berkembang ya sahabat subscriber. Oke, okay, saya ini sudah berada di uh, fasilitas umum UPT Tanjung Buka SP2 sahabat subscriber. Keadaannya sangat Ya keadaannya begini. Coba kita lihat sama-sama siapa subscriber. Ini balai desa di UPT Tanjung Buka SP2 ya siapa subscriber. Di sana itu pemukiman uh, uh, pemukiman transmigrasi ya siapa siapa. Uh, Para transmigran di sana siapa siapa subscriber. Kalau yang bangunan itu kayaknya gudang ya siapa subscriber. Karena di UPT Tanjung Buka SP2 ini sama-sama dengan yang lainnya, ya sahabat subscriber. Sama-sama dengan yang lainnya, dimanapun di satuan pemukiman pasti ada balai desa, fasilitas umumnya pasti ada balai desa, ada gudang, dan ada rumah petugas, dan ada pusat kesehatan, ya sahabat subscriber, yang mana di kalau di SP itu bus desk ya sahabat subscriber nah di UPT Tanjung Buka SP2 ini memang ada yang terlihat mewah sahabat subscriber apa yang terlihat mewah sepanjang di manapun eh, satuan pemukiman manapun kalah sahabat subscriber karena di sini ada bangunan yang sangat mewah fasilitas pendidikan yang sangat termewah yang mana yang saya pernah jumpai ya sahabat subscriber tanpa lama-lama saya akan melihatkan ya sahabat subscriber nah ini sahabat subscriber sekolahan yang mana di SP2 ya sahabat subscriber SD Negeri 011 Tanjung Balas Tengah ya sahabat subscriber Yuk, lihat ke sana. Oh, mewah kan? Siapa subscriber? Nah, bangunan sangat mewah ini. Siapa subscriber? Nah. Hmm. Mewah betul kan? Nah. Ayo, para transmigran, semangat! Semangat! Semangat terus! Semangat terus mengikuti, tetap mengikuti program transmigrasi ya, siapa subscriber? Semoga anak-anaknya yang sekolah di sini. Menjadi murid yang berprestasi dan bisa membanggakan orang tua, dan bisa membanggakan uh, negara, ya sahabat subscriber. Nah, bangunannya, bangunannya sangat bagus sekali, sahabat subscriber. Nah, sepanjang itu bagus sekali, ya sahabat subscriber, sangat mewah, kan bangunannya? Nah, sahabat subscriber. Sangat mewah yang mana di kawasan transmigrasi ya, sahabat subscriber. Yuk jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel saya bisa berkembang ya, sahabat subscriber. Bisa menginformasikan yang mana uh, aktivitas dan seputaran transmigrasi ya, sahabat subscriber nah, sangat mewah sahabat-sahabat ruang guru perpustakaan itu kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 dan itu kamar mandi kalau nggak salah sahabat subscriber nah, kelas 5 kelas 6 nah, sahabat subscriber dan juga di sini bukan cuman sekolahan SD sahabat subscriber di sini juga ada yang selanjutnya di jenjang sekolahan menengah pertama sahabat subscriber ya sekolah menengah pertama ya sahabat subscriber SMP akan saya lihatkan bangunannya juga lumayan bagus lumayan mewah yang mana termewah di kawasan transmigrasi ya sahabat subscriber Yuk, pokoknya semangat semangat terus, semangat terus mengelola lahannya tanpa menyerah ya sahabat subscriber bis. Uh, semoga anaknya bisa menjadi orang sukses. sahabat subscriber inilah keadaan di UPT Tanjung Buka SP2 nah, di sini sudah ada listrik ya sahabat subscriber nah, di situ terlihat ada bangunan uh, TK ya sahabat subscriber nah ini bangunan SMP Negeri 2 Tanjung Balas Tengah yang mana di berada di kawasan transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka SP2 ya sahabat subscriber Kalau saya lihatkan sahabat subscriber nah, kalau Masuk ya sahabat subscriber Nah mewah kan sahabat subscriber Sangat mewah sekolah ini Nah Nah, sahabat-sahabat, sekolahan ini menyambung di SD ya. Cukup mewah, ya, sahabat subscriber. Nah, sama juga dengan yang SD tadi. Oke, sahabat subscriber, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya laporkan, yang bisa saya informasikan, yang mana uh, sekolahan ini berada di kawasan transmigrasi PT Tanjung Buka SP10, eh, uh, PT Tanjung Buka SP2, ya sahabat subscriber, uh, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar channel saya bisa berkembang, channel saya bisa uh, terus mengedukasi, terus mengekspos menge yang mana aktivitas seputaran transmigrasi, ya siapa subscriber. Uh, bila mana ada salah ucap, salah kata, uh, saya Mbah Sumberan, oh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tonton video saya, ya siapa subscriber, biar tidak gagal paham. Terima kasih.